السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. نعم، إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah memberkahi kalian semua. Kali ini kita akan bahas satu paragraf ini. Paragraf ini akan kita bahas dalam program belajar kita, belajar membaca kitab, ya, baca kitab gundul. Kita akan baca satu paragraf saja, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kita mulai lihat. Kata pertama, ini bacanya adalah hadhi. Tidak ada bacaan yang lain. Kenapa? Karena isi mabni. Ya, sehingga bacanya permanen seperti itu. Hadhi. Hadhi ini adalah isim isyarah untuk qarib, ya, untuk qarib, untuk dekat. Asalnya untuk mufrad gitu ya. Untuk muannas gitu ya. Dan dia mabni di atas kasrah. Ya, di sini dia di awal kalimat dia sebagai mubtada. Kalau kita Arab, irab, hadhi ismu isyarati mabniun ala kasri fi mahali rafin mubtadaun. Kemudian kata kedua ini bacanya juga nggak ada perubahan, selalu dibaca dengan hiya karena juga termasuk isim mabni, ya, hiya. Ya, dia kan dhamir yang mabni di atas fathah. Kemudian di sini dia itu sebagai apa? Sebagai fasil pemisah antara mubtada dan khobar. Kemudian setelahnya kata ketiga bacanya adalah hadil mas'alatu, al-mas'alatu di doma, ya, al-mas'alatu di doma. Kenapa? Karena dia sebagai khobar, ya, khobar dari hadhi. Terus enggak ditanwin tentu saja karena dia ma'rifat. Kalau kita Arab, ya, al-mas'alatu khobarun marfu'un wa alamatu rafihi adhamatu li'annahu mufradun. Kemudian al-ula sebagai apa? Ula, al-ula sebagai na'at, ya. Memakai al-ula bukan al-awwal karena al-mas'alah kan mu'anas. Maka na'atnya mu'anas itu al-ula. Hadhi hiya al-mas'alatul ula. Ini adalah masalah yang pertama. Wahiyal asasu, dan dia sebagai asas, dasar. Ya, iya, bahasanya tetap, ya, permanen. Dia mabni di atas fathah. Di sini dia sebagai mubtada. Kemudian al-asasu, ya, di doma karena dia sebagai khobar. Wahiya tadi mubtada. Kalau kita irab, ya, ya, dhamirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli rafin mubtadaun. Kemudian al asasunya marfu karena dia sebagai khobar. Ya, khobarun marfu'an wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fa akhiri annahu mufradun. Kemudian bada, ya, ini bacanya adalah bada'a. Bada'a ini fi'il, ya. Dia fi'il madhi. Bada'a. Dia fi'il madhi, fi'il ma'lum. Fi'il madhi, fi'il ma'lum. Sehingga butuh fa'il. Biha, ini biha. Jar dan majrur, biha. Kemudian asyaihu, ya, asyaihu ini marfu, ya. Asyaihu marfu. Kenapa marfu? Karena dia sebagai apa? Asyaihu marfu. Asyaihu kenapa marfu? Karena dia sebagai fa'il. Asyaihu marfu, dia sebagai fa'il dari fi'il bada'a, gitu, ya. Bada'a itu memulai dia dengannya asyaihu, syekh.
Hak pihak dengannya kembali ke mana? Ke yang pertama, soal yang pertama ini. Rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullahu, wajahu, Allahu sebagai fa'il dari fi'il apa? Rahimah, gitu. Punya maf'ulun bih, semoga Allah merahmatinya. Li'annaha, bacanya li ya. Li'annaha, li'annaha. Anna harful taukid wa nasbin hanya isim anna ya, dia dhamir mabni. Li'annaha hiyal asasu, karena dia itu adalah sebagai asasu. Dibaca su ya, asasu, karena dia sebagai khobar ya. Karena dia, masalah yang pertama ini dia ada sebagai asas. Kalau dia pasti bacanya iya, enggak ada bacaan yang lain. Nah, wa innama, dan bahwasanya lihat yubda'u. Yubda'u ini fi'il mudhari', tapi mudhari' apa? Mudhari' majhul. Yubda'u, kalau maklumnya bada'a, yabda'u, mudhari'nya budi'a, yubda'u. Yubda'u dimulai. Wa innama yubda'u bahwasanya dimulai gitu ya. Bil aqidati ti, ya dibaca ti karena huruf jerbi maka majrur, dan bahasanya dimulai dengan akidah. Wa bil asasi, ini juga majrur ya, asasi karena di huruf jerbi. Wa bil asasi, dan dengan asas dasar. Bit ta'allumi, ini juga mi ya karena huruf jerbi. Bit ta'allumi. Wa ta'limi, sama ini atof. Wa da'wati, juga majrur atof. Ila Allahi azza wa jalla. Wa innama yubda'u, bahasanya dimulai bil aqidati, dengan akidah. Wa bil asasi, dan dengan asas fondasi. Wa bi ta'allum, dari dengan apa ta'allum, belajar. Wa ta'lim, dan pengajaran. Wa da'wati, dan berdakwah ila Allah azza wa jalla. Kemudian yubda'u, bil aqidati, dimulai, ini majhul ya, yubda'u. Yubda'u dimulai bil aqidati, dengan akidah. Akidati majrur. Yubda'u, ya. Yubda'u, ini fi'il mudhari' majhul, ya. Yubda'u, fi'il mudhari' majhul. Bil aqidati, aqidah di kasrah, karena jauh huruf jerbi. Li'annaha, karena dia hadamir mutasil ya, hiya di anak, karena dia itu hiya aslu, dia adalah asas, dia adalah dasar. Aslu kenapa di doma, dia sebagai khobar. Wa hiya asasu, dan dia sebagai fondasinya, asasnya. Nah, sekian dulu. Jadi kalau kita ulang, hadhihi al-mas'alatul ula wa hiya al-asasu. Bada biya Syekh rahimahullahu li anna hiya al-asasu. Wa inna yubda'u bil aqidati wa bil asasi bit ta'allumi wa ta'limi wa da'wati ila Allah jazala. Yubda'u bil aqidati li anna hiya al-aslu wa hiya al-asasu. Nah, sekian dulu. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.